Kedatangan kami kemari ni ada membawa hajat. Cikgu Amin dan Cikgu Aminah nak merisik Erin. Kau ni memang gila lah, Mah. Kau tahu kan Erin tu tak suka dengan kau dari kecil lagi. Yang kau pandai-pandai pergi meminang dia kenapa? Kau ni sudah mulut cakap kan? Mana kau tahu dia tak suka aku? Boyfriend dia nak campak mana? Kalau boyfriend dia dapat tahu, Mah, habis kau. Ah, nampak? Ah, nampak jodoh. Wah, bala. Awak ingat, masa saya suka dekat awak, awak berdapatkan saya. Macam ni je. Eh, tak. Tak, saya tak fikir macam tu pun. Saya tak rasa saya ambil kesempatan atas kebaikan saya dengan Mak Nun pada diri awak. Awak ingat saya tak tahu ke? Mak saya yang paksa awak pinang saya kan? Eh, itu pun tak juga. Yang tu pun tak. Ini semua atas kehendak saya, Amah. Amin. Hei, Amah. Saya tahulah ini semua permainan mak saya dengan awak. Awak dengar sini baik-baik. Awak ingat apa saya cakap sampai bila-bila. Saya tak pernah dan takkan suka dekat awak. Saya anggap awak ni jiran sebelah rumah saya je. Non, Non pun tahu kan yang Amah tu dari kecil lagi memang dah suka sangat Kak Erin. Jadi kami harap tak adalah apa-apa masalah dari sebelah Non dengan Wan. Alami pun bukan tak tahu. Saya suka sangat kalau Amah tu jadi menantu saya. Tapi yang eloknya kita tanya tuan punya badan dulu. Sebab budak-budak sekarang ni bukan macam kita dulu. Mereka ni sekarang lain. Awak tahu kan saya dah ada boyfriend? Boyfriend saya jauh lagi handsome berbanding awak yang nerd ni. Faham? Erin. Nak apa lagi ya? Eh, cukuplah mak bapak kita dah berkawan baik. Kita tak payah nak ikut dia orang pula. Ya, apa kelas kawin dengan jiran sebelah rumah? Nanti keturunan saya tak berkembang, tahu tak? Asyik-asyik taman sejati. Asyik-asyik taman sejati. Eh, gerilah. Erin! Awak tengok. Nanti saya yang kena marah, tahu tak? Asyik awak! Benci awak! Ma, Amah ni okey ke, Ma? Okey. Kalau macam tu, malam nanti kita makan sama-sama, nak? Ibu masakkan. Esok kan dah nak balik KL. Tak bila pula lah Amah nak balik sini. Ibu ni cakap macam Amah tak nak balik langsung je. Kan jauh pun, Bu. KL je. Mestilah Amah kena balik tengok ibu, ayah, Sam. Taklah. Ibu ni cuma... Ibu? Ibu cuma jangan risau sangat je. Sebab Amah okey. Amah dah faham sangat dah. Erti, jodoh, cinta, takdir, cincin. Ini Ibu simpan lah. Ibu pakai. Ibu simpan dululah ya. Eh, nak yang ni pula ni? Mak Nun. Sudah-sudahlah, Ma. Tak payahlah kau pergi rumah dia dah. Ma, semua orang dah tahu pasang kau. Kau lupa ke baru kejap tadi, dia hina kau? Dia cakap boyfriend dia lagi handsome pada kau. Dia ingat kau apa? Tak ada harga diri ke? Eh,
biarlah dia nak kata apa pun, kau nak terasa kenapa? Aku nak pergi rumah Mak Nun, nak tengok Mak Nun, kau dia marah Irene ke apa ke? Kan? Sebab ini salah aku. Aku kena pergi sana sebab ini tanggungjawab aku. Hei. Kau sedar tak apa kau cakap ni, Ma? Sampai dah jadi macam ni pun, kau tetap nak backing dia. Kita orang Melayu ni ada adat. Sia-sia Mak hantar kamu pergi belajar tinggi-tinggi, tapi kalau tak boleh pakai otak buat apa? Apa salah orang tu yang kamu pergi serang dia? Nun, kenapa ni? Dah. Abang tu lah. Dah. Bila saya marah anak, dah. Dah apanya? Abang tak tengok perangai dia. Menyakitkan hati tau. Bagi dia masa dulu. Ha? Dia ada fikir. Aduh awak ni. Lepas tu baru kita tanya dia kenapa dia buat macam tu. Lagipun, ini semua masa depan dia tau. Masa dia serang orang, dia tak fikir baik buruk. Masa depan apa ni bang? Orang tu baru je merisik. Kita bukannya nak paksa dia suruh kahwin. Kau tak nak pun sudahlah. Saya pun nak tengok anak saya bahagia tau. Erin! Kecut saya, Mak Nun. Kenapa Mak Nun? Daripada luar saya dengar. Mak Nun, sabar. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Tak ikut apa? Tak apa. Mak Nun janganlah macam ni, Mak Nun. Tak baik untuk kesihatan Mak Nun. Tengok Amar. Amar okey je, Mak Nun. Mak Nun cuma... Mak Nun jangan cakap apa-apa, Mak Nun. Mak Nun... Mak Nun tunggu sini, Amar pergi masuk dapur ambil air. Ya ampun. Kau tahu aku tak suka kau. Kau sibuk masa Minang buat apa? Kalau aku tahu, aku suar dalam masa Minang aku. Hello. Azlan, you tidur lagi ke? Lah you. Semalam lepak rambut sampai pagi. Azlan eh? You. I nak pergi KL petang ni. Ada apa? I ada interview. You tolong datang ambil I eh? Bila? You tak cakap pun? Minggu lepas lagi I dapat offer. I ingat tak nak bagi tahu you. Ingat nak buat surprise tapi tak apalah bagi tahu you juga. Tapi nanti you nak lepak mana? Takkan rumah I? Rumah I ada mama. Tak apa. Kat tempat tinggal, you jangan risau. Pandai I lah, tumpang rumah kawan I ke apa ke. Yalah. Okay, bye. Mak Nun, jangan nanti dikit. Mak Nun, menaik. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat, Mak Nun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak Nun, nanti kalau Irene turun, Mak Nun janganlah marah-marah dia. Nanti dia mesti sedih. Mak Nun berkata, ni perangai degil dia ni. Mak Nun. Mak Nun jangan marah-marah macam ni, Mak Nun. Dalam usia macam ni, kalau kita marah-marah je, mesti kita akan kena serangan jantung. Bukan serangan jantung. Darah tinggi. Kalau Mak Nun kena darah tinggi, nanti siapa susah? Pak Wan juga susah. Kan? Tak apa, Mak Nun anggap je yang kita orang ni tak ada jodoh. Lagipun Amar tahu Irene tak suka Amar. Tapi Amar okey. Itu yang Mak Nun pelik. Kamu ni kenapa dia tak nak dengan kamu? Ke dia dah ada boyfriend? Nak ke mana ni? Nak pergi interview, Mak. Interview? Interview sehari je, kenapa beg besar? Erin ingat Erin nak tinggal KL sekejap. Cari kerja sampai dapat. Jadi pergi jugalah ni. Jadi, bah. Takkanlah tak jadi tunang, tak boleh pergi interview. Bas kau apa? 6:30. Takkan awak nak pergi sekarang? Awal lagi ni. Tak apalah, bah. Kita pergi sekarang. Nanti ada orang sakit hati, dia kunci pula pintu pagar tu. Erin. Salam Mak lo. Mak.
Awak nak ikut sekali? Dah, jom. Abang hantar kamu. Rasa sayang, hey rasa. Bila rasa ingat saat. Suami saya dah masuk. Kita orang tak perasan pula, doktor. Macam mana boleh tak perasan? Memang daripada tadi kami tak nampak, doktor. Tak nampak ke atau sibuk menyembang? Tu doktor mah. Sayang. Ai baru je tanya pasal you dekat dia orang tadi. Nampak sangat tak buat kerja, ha? Sampai tak nampak you. Ya you ini kenapa? Tak ada apa. Tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Eh. Yang sibuk rumah tangga orang ni kenapa? Ha? Buat kerja. Sibuk je sayang. Tetap tak payah boleh buat sendiri. Garang juga. Jom. Tak. Ini kenapa? Kenapa kasar-kasar nak air ni? Eh, buat kerja. Sibuk. Kenapa tu? Biasalah kak, doktor Wani itu perasan. Kak Bi tahu, dia datang tadi, dia tanya mana lelaki dia. Terkejut jugalah. Tu tandanya dia betul-betul sayangkan Doktor Amar. Korang jangan cuba-cuba nak caras. Mengamuk Doktor Wani itu nanti. Taklah kak. Doktor Wani itu menakutkan. Berapa kali ai cakap dekat you jangan panggil ai macam tu depan orang. Apa orang cakap? Malu kat orang. Lah, yang you sibuk sangat pun orang cakap pasal kita kenapa? I panggil you sayang sebab you bakal husband I. Kalau dia orang cakap pasal kita, maksudnya dia orang jealous. You buat apa petang ni? I ingat I nak ajak you pergi jalan-jalan, kita pergi makan, kita pergi tengok wayang, kita pergi dating. Oh, so sweet. Nak pergi mana? Kita pergi dating. Dating? Bagi lembek. Tak nak! Sayang! Ada apa? Saya banyak kerja ni. Cuba tengok pelan ni kejap. Saya rasa macam ada tak kena lah. Saya nak kena bawa pelan ni jumpa klien esok. Nak kena present. Saya rasa ni bukan pelan final lah. Habis tu yang mana satu yang final? Kejap. Saya rasa pelan final dengan you tau. You tak kat mana? You kan pembantu saya. Patutnya you yang kena tahu mana pelan tu ada. Faham? Ha, saya rasa kat situ kejap. Apa tengok. Kat dalam ni dah tengok? Kat dalam tu lah cari tadi. Saya rasa dekat sini. Tu ada cakap dah. Inilah pelan final. Yang ni pelan lama you dah boleh buang dah. Nanti confuse. Manalah nak tahu you letak dua pelan dalam tu.
Semalam, bos yang bagi dekat you, you yang simpan dekat sini tau. Lepas tu, tanya I kat mana. Salahkan I pula. Ah, dia tak tahu yang laki tu boyfriend Minah tadi. Oh, ya? Yeah. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat balik? Banyak kerja lah. Esok Azlan tu meeting. Kena tolong dia buat kerja dia. Eh? Kerja dia pun kau kena buat? Yelah. Aku kan assistant dia. Kenalah tolong dia. Lagipun aku tak naklah dia cakap aku tak appreciate dia pula. Dia kan dah tolong aku dapatkan kerja tu. Eh, bukan kau dapat kerja tu sebab kau pergi interview sendiri ke? Apa kena-mengena dengan Azlan tu? Alah, Azlan tu pun dapat kerja sebab bos kau kawan mak dia. Ish, terfaham akulah cara korang bercinta. Korang ni kan membebel je. Kita orang ni profesional, okey? Dia tu bos aku. Aku kena ikut semua arahan dia. Taklah. Last lah aku dengan korang ni. Nak naik atas, aku nak mandi, nak tidur. Korang lagi makan kan? Ya, alas nak join. Merajuklah tu kita kutuk boyfriend dia. Dahlah. Jom pergi makan, lapar. Jom. Eh, aku tukar baju dulu eh. Tak payahlah pakai macam ni je lah. Kejap je. Eh, dia ni susah betul. Kau nak makeup-makeup nak ngorat siapa? Tengok macam aku. Pakai biasa. Ada orang nak ngorat. Erin, Azlan! Okay? Cepatnya sampai. Ha? Anis, sorry. Hari ni aku pergi kerja dengan Azlan. Kenapa dia tiba nak tunjuk sweet pula? Eh, kau ni. Dia memang sweet lah. Taklah. Hari ni aku kena pergi side dengan dia. Sebab itulah dia datang ambil aku. Tapi kau jangan risau. Aku boleh tolong hantarkan kau dekat LRT. Excuse me? Kau nak hina aku ke? Dah tentulah kereta Azlan tu two-seater. Kau nak suruh aku duduk atas mana? Atas bumbung? Okey. Sorry. Gimana? Nanti tolong hantar Anis boleh? Okey. Bye. Tiba-tiba je nak tunjuk suit. Sabtu ni you ada buat apa-apa? Sabtu? Tak tahu lagi. Tengoklah kalau kawan-kawan I tak ada plan, kita duduk rumah je lah. Kenapa? Sabtu ni I nak ajak you datang rumah I. Boleh? Datang rumah you? Buat apa? You tak nak ke jumpa mama ai? You ajak I pergi jumpa your mom? Mesti ada apa-apa ni. Tak ada apa-apa lah. Sabtu ni I datang sini I jemput you. Okey. Kalau you nak berahsia juga, tengoklah nanti macam mana mood I. Pergi ke tak? Janganlah macam tu. Ni dah kira jadi tau. Siapa cakap? Ayolah cakap. Pakcik. Pakcik dah sihat dah ni, pakcik. Besok pakcik dah boleh balik dah. Tapi lepas ni pakcik kena jaga makan, jaga minum. Makan tak boleh minyak-minyak, minum tak boleh manis-manis. Kena banyak minum air suam. Lepas ni barulah pakcik nampak lebih muda. Sibuk ke? Waalaikumsalam, Mak Nun. Tak sibuk sangat pun. Tengah cek sakit ni. Kenapa, Mak Nun? Mak Nun nak cakap sekejap je. Ni tadi Erin telefon bagi tahu kata dia nak balik hujung minggu ni. Mak tak balik ke? Tak pasti lagi, Mak Nun tengok macam mana. Kalau dapat cuti nanti, Mak balik. Yelah.
Pergilah sambung buat kerja. Tapi kalau ada cuti, balik ya. Okey, Anan. Awak ni, Nun, tak habis-habis berangan nak menantukan si Amar tu. Saya akan tetap berangan, Abang. Sudahlah, ikut sekati awak je lah. Saya nak keluar ni. Mak nak pergi ajak Amar minum petang. Kebetulan dia dah balik, kamu pun ada, kita minum sekali lah. Mak, apa? Mak Erin ada benda nak bagi tahu kat mak ni. Benda apa? Kalau tak mustahak sekarang pun dia bagi tahulah. Mak, kejaplah. Apanya? Mak, Erin nak kahwin. Nak kahwin? Kahwin dengan Azlan. Mak, Erin dah lama sangat kawan dengan dia. Dia ajak Erin kahwin. Eh, merisik bertunang pun belum balik-balik nak kahwin ni apa ni? Sebenarnya Erin dah bertunang. Tak apalah, Abang. Kita pergi sekarang. Nanti ada orang sakit hati, dia kunci pula ke pagar tu. Erin. Salam mak dulu ke? Tanya mak dulu nak pergi. Marilah bergoy. Kan? Yang tarik nafas tu rumah. Saya kan sebenarnya. Alah, kenapa tak tutup lagi? Kau tekan, eh? Kita kan nak sama-sama. Ada aku nak naik ni seorang. Kita ulah. Lift ni kadang-kadang tak betul.